Patonio lo ama di tanto ai i o Gesù si sai da che sori pada si diru al ma ma mo di ho pa si di pagasari horas ma dihamu amanah anami nami selu na kita ruas ni huriata. Ada ruas mulai lebih acara pertengahan sektor di bekas abronginon, jumulum b ma martang yang b di bekas rohata. Amen. Tapi ke macara pertengahan di bekas abronginon, mari deh ma buku di nomor 10 ayat sada saat di ayat 2. hite hite gore de bata ama, dot gorni anak na tuhan Yesus kristus, dot gorni to di perbadia, na tu mok palangit dohot tano on, amen, amen. songro doha tuhan jehoba, ida ma, ahu apal ahu sadiri, usau so so di biru biru ku, jela lurua kura songon pengaluri ini parmahan di penguan na kanupari, ujuri di biru biru na nama pari ibana suak songoni ahu biru haleluya martang yang mahita ale tuhan debata para siroha roha jala padengan bahasa na sumurung tamarunian kona uhum muhami alani garis roha nami mida hatam Alai sesa mahami dosa nami jala salpuhon sude pambahenan nami nahurangi. nahurangi. Saya unang ucati asini roham sian hami saya tak bayang apa sepas sumber hot gogo na sian ban wagi jang itu huriam. Asa upuji hami ho. Dung meluah hami sian pardangolan na diha siang Alani Tuhan Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Epistel turpuk dihita, di tadi bagasan boronginon. Ini mana surat di lima Musa bidu sepuluh lima. Mamuk kemai sian ayat sepuluh dua. Sahatro di sepuluh walu. Tajahama secara responsoria. Tuk sura mengadop diho dengan musahalak heber bahwa manang parupuan ikon orang tahu dari ibana mangula diho. Tolih papi lihon ikon paluahmu buti ibana labungmu. Jalatung sura di paluahho ibana boti siang labungmu. Dang jadi rumar boti ibana Paluamu Ikon buas pangalehon tu ibana sian biru birum dohot sian padegeanmu dohot sian pangilingan anggur sian luhut naung pasu pasu di jahoba debatam tuho lehononmu ibana ikom pangoti goti hatobe hatu bedo nang ho najolo di tanu misir gabi ditobus jahoba debatam ho ala nido ubahen hu hutonahon tuho hata osederion. Os alai tuk sura dohonon mu madokho dang di pangi MALUA melua ahur warsian LABUNGMU mu alai holong rohana mida ho dohot mida isini jabum ai rohana di labungmu. iko buatomu ma sadas jala TURAMU pinggolna di labung pitu jadi Hatubanmu ma ibana ro di saliling liling na tu hatubanmu mu paru puerpe song bahenamu. songoni do unak pura roham ala paluonmu ibana buti sian labung mu ai silopit sian gaji ni halak si panggaji pinang roho onok taun liling na jadi pas ni jahoba de patam ho di saluhut na ni ulam. Mertua do halak na main hatan de bata jalan na peopsa. Amin. Mare de hita sia buku de nomor 575 ayat sada. Oh but i so kasih karunia dan damai sejahtera yang daripada Allah Bapa tenangnya Tuhan Yesus Kristus yang melihara saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah pertanyaan sektor pada malam hari ini Terambil dari Kitab 1 Petrus, pasal 2, dimulai dari ayat 13 sampai dengan ayat 17, beginilah firman Tuhan: "Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia." Baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan. Kebijikan orang-orang yang bodoh, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Kristus Yesus, Tuhan kita, di proses hidup dan kehidupan kita, perjalanan kehidupan kita di dunia ini. Pasti, semua orang menghadapi tantangan pergumulan, bahkan penderitaan, dan juga bahkan bisa mengalami dalam kehidupan kita sebuah penindasan dari golongan-golongan yang mayoritas. Kepada golongan yang minoritas, di tantangan yang kita hadapi, terkadang boleh manusia itu lemah, dan bahkan sebagai orang Kristen, terkadang banyak tanda kutip orang mengambil jalan selamat. Ya udah deh kita tinggalin aja agama Kristen ini. Kita beralih aja, kita murtad aja biar kita aman. Artinya banyak orang tanda kutip yang mencari jalan pintas untuk uh, membuat dirinya titik aman. Jadi inilah yang terjadi Ya, di dalam perikop ini ketika Petrus melihat orang-orang pengikut Kristus dianiaya oleh orang yang mayoritas atau dianiaya oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Petrus mengajak mereka Supaya mereka yang mengalami penderitaan hidup selalu setia kepada Kristus. Sekalipun penderitaan itu ada yang mereka alami, dan di saat itulah Petrus menekankan bagaimana mereka, eh, orang Kristen, menghadapi pergumulan tersebut. Eh, mereka boleh semakin bertumbuh imannya, dan memang secara pribadi atau kita juga mungkin ya pasti ya mengakui, ketika kita menghadapi banyak tantangan, kita tidak bisa pungkiri iman kita semakin kuat dan bahkan kita pasti ya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini yang ini yang sering terjadi yang kita alami. Tapi sebaliknya ketika orang sukacita mungkin ya tanda kutip lupa Tuhan. etorina kan. Tuhan tatap mahami. Tuhan asiroham. Tuhan pergugui Ya artinya Ketika pergumulan atau penderitaan itu ada dalam kehidupan manusia sebenarnya mengajak manusia itu semakin mendekatkan diri. Tetapi firman Tuhan malam hari ini Petrus mengajak orang-orang yang daha mengalami penderitaan penganiayaan dari orang-orang sekitarnya atau orang-orang yang tidak mengenal Yesus Petrus mengajak mereka, bagaimana iman mereka semakin bertumbuh dalam kehidupan mereka. Jadi, apa yang mereka lakukan? Bagaimana caranya iman mereka bertumbuh? Inilah yang kita lihat dalam Firman Tuhan malam ini, saudara yang dikasih Yesus Kristus. Yang pertama, Petrus mengajak, yaitu hidup dalam sebuah ketaatan. Hidup dalam sebuah ketaatan. Makanya dikatakan di ayat 13 tundullah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Hidup dalam sebuah ketaatan, Petrus mengajak orang Kristen harus tunduk kepada pemerintah. Sekalipun pemerintah itu dari golongan Yahudi ataupun golongan non-Yahudi. Apa alasannya? Petrus mengajak orang Kristen supaya tunduk atau taat kepada pemerintah, karena itu adalah sebuah perintah Allah. Perintah Allah yang memerintahkan kita, bahwasanya harus kita tunduk kepada pemerintah, karena apa? Karena pemerintah itu berasal dari Allah. Itu yang dikatakan di Roma 13 ayat 1. Pemerintah itu berasal dari Allah. Siapa yang melawan pemerintah... ...berarti itu melawan ketetapan Allah. Artinya saudara yang dikasih Yesus... ...sekalipun banyak tantangan yang mereka hadapi... ...atau bahkan penganiayaan atau pengucilan ...di dalam kehidupannya dari golongan mayoritas... Mereka harus tunduk taat kepada apa yang dikatakan oleh pemerintah di dalam hidupnya. Karena ketika manusia tunduk kepada pemerintah berarti kita taat kepada ketetapan Allah. Ini yang diminta Petrus dan ini juga yang diminta dalam kehidupan kita. Bagaimana kita boleh tunduk taat kepada Perintah daripada pemerintah kita, apalagi di zaman sekarang ini, ya, untuk saudara yang dikasih Yesus, ya, apa yang kita pergumulkan ini, COVID-19 ini, ya, apalagi di waktu-waktu terakhir ini, ya, Samarinda, Kalimantan Timur, ya, semakin panas, banyak sekarang yang terkena oleh COVID-19. Artinya apa yang perlu kita sikapi dalam hal itu? Ya mungkin ya tanda kutip kita sepele dengan anjuran daripada pemerintah. Kita sepele dengan apa yang dikatakan protokol kesehatan yang dikatakan oleh pemerintah dalam kehidupan kita. Dapat lagi orang Batak ya, termasuk dunia ini besi ini. eh nang ngarungi korona korona sih oh sobek kamu korona sih so, budut ya, kan gitu ini kelemahan kita orang matak ya artinya inilah ajakan dalam kehidupannya dalam kehidupan ketika kita sekalipun kita menghadapi tantangan atau pergumulan tapi kita diajak harus boleh kita hidup dalam sebuah ketaatan, ketaatan dalam pemerintah, karena taat kita dalam pemerintah, seperti kita taat kepada Allah. Yang kedua saudara yang dikasih Yesus Bagaimana kita bagaimana orang-orang Kristen yang menghadapi tantangan Atau pergumulan atau penderitaan atau penganiayaan Yang mereka alami supaya imannya bertumbuh Sekali penderitaan itu ada Baik terus mengajak mereka bagaimana mereka boleh hidup takut akan Allah Ini yang kedua Takut akan Allah Saudara yang dikasih Yesus, bagaimana kita boleh hidup takut akan Allah? Melalui firman Tuhan malam hari ini, yang pertama diajak kita gambaran orang yang hidup takut kepada Allah adalah dikatakan di ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik. Ini yang pertama, Artinya, takut akan Allah adalah bagaimana kita boleh berbuat baik di dalam kehidupan kita. Ini yang diajak oleh Petrus. Sekalipun, orang-orang oh, Kristen yang teraniaya dalam firman perikop malam hari ini, sebenarnya bisa mereka membela diri dari fitnahan-fitnahan palsu, tetapi Petrus mengajak bagaimana mereka orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Kristus itu menunjukkan sikap yang kudus dan sikap yang Kristiani. Bukan melawan, karena apa? Menunjukkan sikap yang kudus, menunjukkan sikap yang Kristen sebenarnya merupakan cara yang kuat untuk membantah fitnahan-fitnahan palsu yang datang dalam dirinya. Makanya dikatakan di Keluaran 14 ayat 14 Tuhan akan berperang untuk kamu. Dan kamu akan diam saja. Artinya, sekalipun orang mempindah kita dalam kehidupan kita, bahkan kita boleh membela diri dengan fitnah tersebut, tapi kita yang tunjukkan adalah sikap kita yang kristiani. Kenapa Tuhan yang bertindak dalam hal tersebut? Gak ada porsi kita dalam hal itu. Inilah suatu gambaran orang yang hidup takut kepada Allah. Yang kedua gambaran orang yang hidup takut akan Allah adalah hiduplah sebagai orang yang merdeka. Hiduplah sebagai orang yang merdeka. Dikatakan di ayat 16 itu Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Artinya, saudara yang dikasih Yesus, orang Kristen adalah orang yang telah merdeka. Itu harus kita boleh, kita berani mengaminkan itu. Kita adalah orang yang merdeka. Kenapa? Karena Kristus telah memerdekakan kita, Kristus telah memerdekakan kita dari kesalahan kita, dari dosa kita melalui kayu salib. Jadi, kita harus berani merdeka dari setan, kita harus berani merdeka dari dosa, kita harus berani merdeka dari keegoisan kita. Jadi saudara yang dikasih Yesus Kalau masih banyak Atau masih ada orang-orang Kristen Yang dipenuhi dengan dosa Atau keegoisan bahkan Ya Berarti Melalui firman Tuhan malam hari ini Yaitu Orang-orang yang tidak merdeka Inilah Saudara yang dikasih Yesus Kristus ...kita telah dimerdekakan. Dan juga sebaliknya... ...kita adalah hamba Allah. Ya. Untuk itu saudara yang dikasih Yesus... ...harus taat kepada perintah Allah. Yang terakhir dikatakan bagaimana kita boleh... ...taat atau takut kepada Allah dalam kehidupan kita... ...itu yang disorakan Petrus kepada orang-orang Kristen adalah bagaimana kita menghormati dan mengasihi. Makanya dikatakan ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu. Hal menghormati, saudara yang dikasihi Yesus itu harus datang dari hati yang tulus. Jujuk do tanda kutip jolma gudangat jolma te menghormati alaisi palesim. Eh. Tetapi melalui firman Tuhan Malam hari ini saudara yang dikasih Yesus Kita diajak bagaimana kita menghormati dengan hati yang tulus Bagaimana kita boleh menghormati dengan tulus Kita harus boleh merasakan Dia, saudara kita sama dengan saya Tidak ada kelebihan kita di hadapan Tuhan Kita sama kok ya dengan konsep begitu Oke okay. kita boleh pasti dengan tulus boleh menghormati satu dengan yang lain jangan kita karena status kita di dunia ini status sosial kita hebat ya kita ya hanya butuh untuk dihormati aja karena kita pejabat karena kita pemimpin tanda kutip kita harus mesti uh, harus dihormati tapi kita tidak boleh menghormati yang lain Menghormati itu harus keluar dari hati yang tulus. Yang kedua, harus mengasihi dalam kehidupan kita. Kata "mengasihi" sebenarnya gampang, ya, kasih, tetapi dalam hal melakukan mungkin tanda kutip sulit ya. karena terkadang manusia. Menafsir kasih itu karena ada toleransi, sehingga keadilan itu tidak ada. Ya. Jadi mengasihi diajak kita kita mengasihi orang yang juga belum mengenal Yesus. Kita diajak bagaimana kita juga mengasihi musuh. Karena dikatakan di Matius 5 ayat 44 tetapi aku berkata kepadamu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu mari jujur kita dalam kehidupan kita saudara yang dikasihi Yesus sebagai orang Batak kita yang diciptakan Tuhan Buah bulu duhu maka holongi dongam na maka rohap. Jujur anda jawab sekarang itu kepada Tuhan dalam hati. Uluduh hitam maka holongi na maka citi Tetapi firman Tuhan malam hari ini dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah Orang-orang yang merdeka, seperti tema minggu kita, merdeka dari perbudakan. Janganlah hidup dalam kebencian, janganlah hidup dalam dosa, tapi merdekalah dengan kasih, merdekalah dengan sukacita yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu, sehingga kita semakin diberkati dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Kembalikan bersyukur ya, pada sorga pada malam hari ini, melalui sapaan Firman Tuhan yang mengajak kehidupan kami, supaya kami hidup dalam kehidupan kami, hidup sebagai orang yang merdeka, hidup yang takut akan Allah, hidup yang selalu melakukan kebaikan. Hidup yang selalu menghormati dan mengasihi. Inilah ajakan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan itu boleh kami laksanakan berarti kami adalah orang-orang yang telah merdeka, yang telah Tuhan merdekakan melalui kayu salib. Tidak lagi dosa, tidak lagi kebencian dalam kehidupan kami. Tapi sebaliknya kasih yang selalu hadir karena dengan kehadiran kasih dalam kehidupan kami, disitulah kami boleh menerima berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih apa di surga melalui firman Tuhan. Kami boleh menerima berkat dari Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan kami, Tuhan boleh nyatakan mampukan dalam kehidupan kami, menghadapi segala pergumulan kami. Dan bahkan yang menganiaya kami, Khusus kepada kami orang pengikut-pengikut Kristus Yang golongan minoritas Kami sadar dalam hal itu Tapi kami yakin dengan kasih Tuhan Kami boleh menjalani proses hidup dan kehidupan kami Tidak ada lagi kata Kami yang menumpang di dunia ini Tapi kami sudah menjadi pewaris kerajaan Tuhan nantinya Terima kasih apa di surga kami sambut firman Tuhan pada malam hari ini. Terpujilah Tuhan dan ampuni segala dosa kesalahan kami. Supaya kami semakin layak menerima berkat dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ada orang so tang yang pagodianon. Mari kita siap buku ede nomor 220 sada, ayat sada, duhut ayat 2. mau lihat ema rohanami wasatami tuh wali Tuhan debata manami Allahu rajumihami pedongan yomu pengaramot yomu di tonga tonga ningulunami sahat di di pertanyaan nami di bodario inang marsaur hami dohot hatam ajari jala pargugui hami marhitodimi asa margugu hami ale Jesus mangulahon hatami dina mangulahon hatami do le Tuhan jupang kami dia kasih ni selam pargugu inang parhala dum na poso nalaho makubasi nang makkataon hatam asa mari merhiti salu di na. Doho dina maka hatam lam tabba bilangan ina porsia ade ko atau ngujalo hami mahatam di pertengahan nami di borgino tuhan debata ama nami huwa kami do saluhut ngulu nami saluhut ngulu ni ruas ni huriam mangai depe nasida di ngana nama ragami koma nama masu-masu koma nama ngaramoti Kho mana margugui kho nasida diganu akkaulaon na penasaham. nasaham. mana patulus so nakka nasinakka panirohan nasida ho bartoloma niroham. So Tuhan selalu perkhaladom nangakka na posom. Kho matotong nama dongani nama masu-masu nasida saluhuna. Tuhan debata nami diakka ruas nihuriam nang perkhaladom nama ngadu piyaka pergumulan hidup mangasahoko ali Jesus mergugu manasida laho mengadupi saluhune Tuhan debata manami nang marhite pertengahan nami di Borginon Bono nami di bagasat tang yang nami diakana kena masa na wadupi hami di parti kianon. Tung masai bobono sakame Tuhan. Tunggu seluja luja Tuhan, dia ngon covid sepuluh sih na masa na kuadobi kami, Alai hatam do nama do kali Tuhan, terpeluahodo kami selu, na mulu, posi kami ho, mulu huaporsi kami ho atong mangasao Jesus mali Tuhan haporsion nami. Mergugu mahami dapota kelua mahami le Tuhan. Di nama sa nohadupi hami di partikiron di kopi ti. Daksa hami le Tuhan. Ai hodo na hami marhiti Habungu na badiei. Gabi sonang so hari buri kami gabe di bagasan hai pasok kami. Atong sahat di hamili hamil itu ham. Nang bangso negara nami on. Pas hatain pamarita nami. Asa koma tok tok namar gugui nasida. Nala homer mudu mudu masyarakat nami masyarakat Indonesia. Nama ngalion kejahteraan. pergugui asyidah marhitod dimih. Lahu memutus mata rantai kopi sepulusia. Sungguh hatam nolit Tuhan, hasong kami nang masyarakat. Asabui uduk kami nolit Tuhan. Dia kanjuran pamareta. Na ipasah na tu kami buih kami di melakukan protokol kesehatan. Sudina dan pinasah ni pamareta nami Asa sehat dohame li Tuhan Asa sejahtera dohame atong Todimima Namu bambubahi rohanami Asa taat hame li Tuhan Tuah kenapa nasahat ni pamaretan hame Ipar hitiam mudi Khoduna babek kitoni ya li Tuhan Di tonga-tonga ni portibion. Soalnya Tuhan debata mana menangak kami para medis, dokter, perawat, na marmudu mudu na merawat akan na marsahit na marsahit alanya ka na masa covid 19 sia tok tong matod di mina margugui hun na na semangat asa margugu na sida laho pasahaton akka hamalumon di tonga-tongan yakka si nang sudi na walongi hami dan di bagasan parsa itu Tuhan debatama nami hola kodo pangalulun nami tangarung bui terlakka hok Tuhan lakka nami mulu sumangasa hok atau kami atung Tuhan madalani ngulu nami mangasa hok ko mahami nami mangasa Tuhan, Tuhan. mamak kepikiran bisuk napinasa di bagasan ngulun nami Tuhan de bata Dia kena walungi hai mangai di pina sida, dongani ramoti na sida. Perdosa na gudang do Tuhan. badia doang do Urasi dosa pangala Nami asalam tamahai hami majalo asini roham. Marhite namu Kristus Yesus Tuhan nami. Tangi homa, tangi nami, mulia di madiho. Amin. Mardi mahita Sien pitu ratus pitu bule saya ada satu ek dua lah someh kita apa satu batang kuma peleata marta yang mahita ada di aman nami nadi bono gijang kodo harwani saluhut silehol lehon nading gado nasa libasa nama lutus upasahet hai masya nandili homi tu kami pilihan nami tuho ho saya jalo mega uat jolom pasu pasu majar sopar khas yang hai pilihan on haraja harajau tonga tongan huram do di portibio buhai maruhanai marhiti hitodim asalam tada hami gudang silalomi tu hami asalam gergir hami dok moliati tu homar hiti hiti jesus kristus tuhan nami amin rahmah hitam angindu di tangiang aliyah manami aliyah manami nadi bono gijang saya pindur badia maguarmu saya roma rajamu saya saut ngolong menuham di bono tongong so nadi bono gijang liyamadu hami syarung hamuluan syapari sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa dongan nama dosa tu Una kami, unak kami tu kita dan palu kami siap pangago, ayu nabu nabu rajaun, lu tahu on, roda sama pun salili lilinna, amen. Asini rohani Tuhan hatta Yesus Kristus, kolong rohani debata mata. Do persoalan di porbadia mak nama dohani hamu boleh non oleh nerja diling diling Amen. Amin, Amin. Amin. Khorasma dihita saluhuna Alam sehat madihita. dihita